utamanya jalan produksi, penting, ini jalan produksi. Jalan logistik, itu juga penting, jalan logistik itu harus didahulukan. Kalian hanya menyalahkan saya saja, salahkan Dalban dong, dia juga salah. Gara-gara ulah kalian semua, usaha ternak leleku semuanya jadi rungkat. Alhamdulillah Pak Lurah, sudah sekian lamanya Pak Jokowi akhirnya berkunjung juga di Kota Lampung. Ya, Alhamdulillah Pak Carib. Lalu tugas kita apa? Tugas kita adalah untuk memberantas semua kolam ikan ternak lele punya Lemper. Iya, saya setuju karena itu meresahkan para pengguna jalan. Kita berpencar masing-masing. Mari Pak Lurah. Permisi Pak Lurah. Silakan Pak Carib. Aduh, kepriwe ki? Sing tenang, Mas. Alangkah baiknya kita samperin saja Pak Lurah, agar Pak Lurah tidak mau memberantas kolam-kolam ternak ikan lele punya kita dan punya Mak Lemper. Kita samperin Pak Lurah sekarang. Hai Pak Lurah, assalamualaikum. Pasti Pak Lurah dapat tugas dari Pak Jokowi kalau Pak Lurah mau memberantas semua kolam ternak ikan lele punya Mak Lemper. Apakah semuanya itu benar Pak Lurah? Iya, benar. Saya dapat tugas dari Pak Jokowi untuk memberantas ternak lele yang di jalan. Menurut saya jangan diberantas. Loh, kenapa? Apa alasan kalian melarang saya? Lagi pula itu meresahkan sekali untuk para pengguna jalan. Intinya saya tidak setuju. Itu kolam lele punya kami. Apa? Itu kolam lele punya saya dan Lemper. Apabila diberantas, kami akan kehilangan mata pencaharian. Apakah Pak Lurah mau menjamin hidup kami? Pantas saja banyak jalan-jalan yang rusak dan berlubang. Ternyata kalian penyebab dan pelakunya. Kami cuma mengelola. Semua itu milik Mak Lemper. Kalau begitu, akan saya laporkan kalian semua ke Pak Jokowi. Aduh, gawat ya. Yuk melayu. Yuk, daripada dilapor nak. Melayu. Warto, kau dengar sesuatu? Sini Warto, dari tadi aku mendengar sesuatu. Tapi aku tidak dengar, Ma. Apa yang Ma dengar? Berarti kupingmu budek. Ke arah sini, ayo. Coba kau dengar baik-baik. Ada suara keramaian di sebelah sana. Pak Jokowi. Ini gawat, Mak. Tenang. Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak tahu kalau aku ternak lele di sebelah situ. Tenang. Yang kita lihat, jalan nasional ada 2.600. Gawat ini, Mak. Peternakan ikan lele, Mak, terancam diberantas. Kenapa? Pak Jokowi secara tiba-tiba datang ke Kota Lampung. Apa penyebabnya yang membuat dia ke sini? Yang rusak kira-kira 260. Ini jalan nasional. Yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ada 3.005 km. Aduh gawat, jangan-jangan Pak Jokowi mau memperbaiki jalan. Bisa-bisa semua ikan lele aku tertindas aspal. Iya, ya kalau kayak gini gak diprioritaskan gimana?
cabang Pai. Utamanya jalan produksi, penting. Ini jalan produksi, jalan logistik itu juga penting. Jalan logistik itu harus didahulukan. Ini semua gara-gara kecerobohan anak buahku yang goblok, yang suka pamer di sosmed dan juga suka posting di sosmed. Iya, benar. Mereka lah penyebabnya. Makanya Pak Jokowi datang ke sini. Cek, ya, langsung mulai. Cek, ya, langsung mulai. Ya, sudah. Sebelum diperbaiki, ikan lele kita harus dievakuasi. Aku harus ke rumah Tarmono. Mau ngapain, Mak? Mak ke rumah Tarmono. Karena Tarmono yang mengajak mereka untuk bekerja di tempat aku. Ayo, cok. Sekarang saya sudah tahu penyebab jalan rusak yang ada di kota ini. Kalau boleh tahu siapa penyebabnya? Ia adalah Lemper. Lemper? Kalau tidak salah, Lemper itu pengusaha ternak lele. Oh, jebule kelakuane Lemper. Pancen menungsa siji kae, ora anak apoke. Mending ternak lelene kita berantas saja. Ayo. Dalban, gara-gara raimu padahal ternak lele nyong padahal ludes kabeh. Samiran, Mak. Dobol, Mak. Samiran penyebabnya, Mak. Konyok weh, Dalban. Gara-gara Dalban, Mak, sering posting nang Facebook, akhirnya viral. Berisik weh, siapa? Kenapa Pak Jokowi sampai tahu kalau di jalan Lampung ini pada rusak semua? Jawab. Ini bukan salah saya, Pak Tarmono, tapi ini salah Dalban karena sering posting di Facebook. Tak tampilin gue ya. Baiklah, Pak Tarmono, saya akan jujur. Saya memang suka posting di Facebook, tapi Dalban suka pamer di Facebook. Jadi jangan cuma menyalahkan saya saja, Pak Tarmono. Itu sama saja. Ini tidak adil. Kalian hanya menyalahkan saya saja. Salahkan Dalban dong, dia juga salah. Gara-gara ulah kalian semua, usaha ternak leleku semuanya jadi rungkat. Kita harus cari cara. Sebelum Pak Jokowi memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang ada di sini, kita harus memindahkan ikan lele tersebut, Mak. Kalian, pindahkan ikan-ikan lele kita yang ada di jalan rusak sekarang juga. Ora kere, nyong ora sudi. Nyong wis dietek-etek nang raimu. Konyok. Duduk mau lagi. Mulai saiki, nyong wis ora butuh tenaganya kue pada. Minggat. Yuk, minggat yuk. Dasar bos geblek, bos edan, bos pekok, kapur. Asu. Anjah.